panas dingin karena habis pesta. Jadi disuruh ke turun bilang mau divaksin, kalau tidak divaksin ini yang tidak lulus KP3K. Makanya saya langsung mau ke puskesmas. Jadi di situ banyak temanku yang tidak divaksin karena sama juga penyakitku. Panas dingin juga, demam, batu-batu. Jadi diperiksa sama dokter, diwawancara di situ, matanya semua keluhanku. Bilang panas dingin kayak ini dong. Ya, habis dioperasi juga. Pokoknya semua keluhanku saya tanya tuh. Itu sebelum divaksin bu ya? Sebelum divaksin. Terus tanggapannya? Keluar mi lagi, baru ada panggilan bilang mau dikasih, disuruh masuk divaksin. Ya, terus sampai di situ di tempat vaksin, saya tanya bilang ini lanjut vaksin ya, bidan. Baru temanku tidak ji. Yang plan saya itu nanti lanjut jadi karena ada nuta. Lanjut vaksin.